Perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia, baik dari pendukungnya. Wah, senang luar biasa. Finally, you know, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. Maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama. Kasih waktu. Kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Itu bisa kelihatan di surat hari pertama gitu loh. Pemilihan, itu kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah itu, kita kembali lagi menjadi satu warga, satu wadah komunitas kita, yaitu This is for Indonesia. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, menurut salah seorang warga diaspora, melihat dengan kacamata optimis, rakyat Indonesia telah memilih beliau, ya, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin, apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di rear view mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabumi Raka, menurut sejumlah warga diaspora Indonesia, mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya. Termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke, dijamin. Tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu. Seperti yang terjadi pada FTA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Karena ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society in America berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina. Yeah. Proof is in the pudding. Saya mendengar pidato beliau itu, saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina. Dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu. Ya, selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, saya kira masih kurang bergaul, gaungnya gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan, yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No, yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik, akan menjadikan satu perbaikan. Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra beritahukan, jika saya tidak benar, jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air. Dari Alexandria, Virginia, Yunis Salim dan tim VOA.